Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami Al Oto, dan kali ini kita akan membahas tentang bunyi geledakan pada mobil Avanza ya. Dan ini sebagai contoh kasusnya terdapat pada Avanza All New tahun 2013 ya teman-teman. Di sini di work order, pelanggan mengeluhkan saat jalan kasar bunyi cetung-cetung atau geledakan. Yang pertama kami lakukan adalah mengecek kaki-kaki pada bagian roda depan, terutama pada long T-rod dan T-rod end, kemudian ball joint bawah, dan hasilnya kaki-kaki aman dan tidak kocak. Lalu kami melakukan pengecekan pada skok depan, hasilnya aman, tidak ada kebocoran. Skok depan kanan maupun kiri aman semua, tidak ada kebocoran sama sekali. Di sini kita menemukan bahwa skok belakang kanan mobil ini bocor parah dan skok belakang kiri masih kering. Jadi bisa saja ini penyebab bunyi cetung-cetungnya dan disarankan untuk diganti. Untuk karet stabilizer belakangnya itu aman ya teman-teman, tidak ada retakan sama sekali. Lalu kita menemukan penyebab yang lain, yaitu karet dudukan transmisi sudah pecah atau putus yang menyebabkan bunyi geledakan pada saat jalan kasar, dan kita sarankan untuk mengganti karet ini. Di sini kita menemukan penyebab yang lain, yaitu pangkon mesin kanan atau karet dudukannya sudah jebol. Terlihat karetnya sudah jebol, dan yang sebelah kiri pangkon mesin kiri masih bagus ya teman-teman, tidak ada retakan sama sekali. Lalu kita menyarankan untuk mengganti pangkon mesin sebelah kanan. Ini untuk kesimpulannya, saran penggantiannya yaitu yang pertama, skok belakang kanan yang bocor tadi wajib diganti. Kemudian pangkon transmisi atau karet dudukan transmisi yang jebol tadi atau yang retak, dan karet dudukan mesin kanan yang retak juga perlu diganti juga. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang kendaraannya mempunyai gejala bunyi geledakan seperti tadi ya. Tapi juga perlu diketahui, bunyi geledakan pada mobil itu berbeda-beda penyebabnya. Jadi harus dicari dahulu penyebabnya, baru diganti jika barang itu rusak. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan info terbaru dari Al Oto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.